Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku Yetean Revivi. Ya, kali ini aku bakalan coba untuk menggunakan match Paragon plus weapon Pulse Cannon 8. Ya, biasanya aku menggunakan Pulse Cannon 8 itu di Guardian. Kali ini aku menggunakannya itu di match Paragon, cuy. Wah, akhirnya bisa juga menggunakannya setelah aku tingkatkan ke bintang 3. Jadi ini 16 ya, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita bakalan coba apakah OP seperti Guardian ketika kita menggunakan Pulse Cannon 8 ini. Dan langsung aja tanpa banyak basa-basi lagi, dan langsung aja kita let's go. Oke, langsung aja kita let's go aja menggunakan Paragon ini plus Pulse Cannon 8. Apakah ini bakalan menggantikan match Guardian, cuy, ya, setelah aku menggunakan ini, cuy. Mana tahu nanti aku menggunakan ini OP jadi rame menggunakan ini, cuy, ya. Iya. Satu dulu. Kita bakal lihat dulu kondisinya. Head, mana lawannya? Kita enak banget pakai ulti, cuy, jadi cepat. Gila, guys. Gila asli. Kalau ini agak lambat ya. Kalau tadi pakai ini lebih cepat ya. Santai dulu. Kita bakal pakai ulti. Sabar dulu. Oke. Biar dia senang dulu. Langsung kita gas. Ini ada kecil. Oh, sabar. Memang Paragon ini cepat banget habis darah. Itu aja sih. Kita butuh MD. Oke, nice. MD mana? MD gak ada datang, MD. Coba. Slow. Oh, ada lagi Guardian tuh, cuy. Wah, aku kira musuh ya. Itu bukan. Wah. Parah sih. Santai dulu. Oke. Wah, parah sih. Dikacangin. Kita tarik napas dulu. Ternyata lawannya keras banget, cuy. Sampai hingga seri seperti ini, cuy. Satu sama. Wadaw, mereka mengandalkan itu partner itu pakai ulti itu aja, jadi kita agak kesusahan sekali gitu untuk masuki lawan mereka gitu. Jadi aku bakal hancur-hancurkan dulu yang muda-muda dulu bagi aku. Nah. Oke, satu orang. Ini tebal-tebal banget nih game-nya. Mantap. Oke, nice. Sama Joli, siapa yang maju? Silakan maju. Hah? Nice. Kita usah apa-apa ini. Ah, seperti ini mereka main, cuy. Kesusahannya di sini, cuy. Lawannya keramepet banget, mapnya. Wah, pada sikit lagi tuh ya. Salah aku pribadi nggak langsung nembak, malah reload. Oh. Mati aku. Oh, aman. Ternyata dia pakai javelin doang. Ngapain maju? Udah ada aman. Malah maju dia, cuy. Salah banget dia, cuy. Hey! Ya, ada musuh di sana. Kita pakai ulti kita nih biar lebih cepat pergerakan kita, cuy. 1 2 3, masuk. Jadi untung banget kita ulti kita seperti ini, sih. Kalau kita bakal lambat banget, asli. Parah sih. Gerakin juga ya lawannya, cuy. Agak-agak susah juga tuh lawan, cuy. Karena mereka main pakai partner-partner aja gitu, kasih-kasih celah-celah untuk nutupin, dan kita bakal susah banget untuk masukin gitu, cuy. Sedangkan belakang tuh ada roket-roket gitu. Ya kalau aku mati-mati aja mungkin. Oke, langsung aja kita bakal let's go lagi, cuy. Oke. A few moments later. Oke, langsung aja kita let's go lagi, dan sini aku bermain di counter point. Aku ingin mencoba saja, cuy. Apakah aku menggunakan ini bakal menjadi super OP di
counterpoint ini sebenarnya sih sama aja ya. Mau kalian main di deathmatch 2 versus 2, ya counterpoint sama aja, tergantung kalian bagaimana cara bermain. Tapi di sini enak banget kita untuk ngebar-bar ya, karena counterpoint ini kan termasuk besar banget luasnya gitu. Nah, seperti itu. Kita bakalan di tengah-tengah, kalau kita maju kita masuk ya. Oke. Wah, kenapa sih? Ada yang masuk, cuy? Langsung dong, kita multi dong. Dia pakai ini. Susah banget, cuy. Mati kita. Hampir saja. Mati kita. Wah, itulah akhirnya. Tapi selu aja. Itu tetap bakal bisa. Mana kau? Oh, di belakang? Oh, di sini dulu kita masuk, cuy. Kita bakal lihat saja tuh lawannya mana ya. Ada nggak ya lawannya? Ternyata dia pakai roket, cuy. Kita spam, biar datang deh. Oh, sepertinya bukan roket sih, pakai misal ya. Kita masuk atas ya, kita bantu aja, cuy. Ngapain kita berurusan dengan misal gitu? Karena dia jarak dia aman banget gitu ya. Kita nggak sampai gitu bakalan mati mudah. Is ganas ya. Kawan aku udah mulai ngekill-ngekill banyak, cuy. Matilah kau, cuy. Slow, sabar dulu, bos. Oke. Okay. Ngapain, bos? Ada yang bos kah? Selamat. Lari lu. Bahaya nih. Ntar elok dulu, cuy. Main aman dulu. Masa gegabah banget. Oke. Ada bokong kita gak ada, aman banget. Oke, langsung, cuy. Cepat dikit sebelum kita mati nih. Wah. Aduh. Hati-hati sangat. Kita bakal habis cek ketahuan. Aduh, belum lagi ketahuan kita cek. Hampir. Di bawah ada orang? Gak ada. Aman. Oh, ini markas kita ya, di sana orangnya. Oh, enggak ada yang pakai MD kah? Ayo maju kita. Aduh, ya, itu pasti pakai logam. Bakal mati konyol kita, cuy. Kita bakal bantu kawan kita ya di atas dulu. Mari kita renang. Biar dia biru. Ya. Masalah ngapain kok diam aja? Ulti kita dulu, 1, 2, 3. Dapat. Nice banget, cuy. Ternyata ya lumayan juga ya, walaupun enggak sejago kita pakai Guardian. Kalau Guardian kan lebih enak juga main jarak dekat, karena bisa kasih itu, iya, lawan itu bakalan susah untuk hantam kita, cuy, karena skill ultinya itu membuat gak bisa nembak, bahkan bakal ngulang lagi dari awal gitu ya. Iya. Oke, langsung aja kita bakalan coba untuk bermain di deathmatch lagi, cuy. Dan kebetulan aku mendapatkan map ini lagi, cuy. Ya, tadi kita kan agak susah itu karena permainan itu dilawan dengan partner ya. Sekarang kita bakal manfaati, semoga gak ada banyak partner, kita mudah gitu ya. Lebih enak sih kalau kalian pakai ulti ya, lebih terasa gitu ya.
santuy, 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 kita bantai mereka semua. Oh, musuhnya di sana ya? Sini ya. Oke, okay, next one. Mau kemana? Karena aku udah rame nih. Lu ngapain cuy, teman-teman gua cuy dari situ belakang. Nah ini kan kau kumatikan dulu. Masih sakit juga ya. Ini karena Paragon belum tingkat-tingkat tinggi juga ya. Jadi levelnya masih rendah lah ya. Total tuh nih. Gak usah apa-apa ini gua cuy. Serius. Mau ngapain, mau mati lu? Kadang-kadang aja nih anak. Hey! Kebanyakan sekarang para gunip orang pakai itu logam 8 gitu cuy. Seingat aku sih belum ada sih orang pakai ini cuy. Aku aja kali yang baru pakai ya. Damn! Oke mantap, kita ada dapat darah. Apa darahnya? Aku nggak ada lagi. Nah, gitu dong. Kawan kita mantep ya, dibagi-bagi gitu cuy. Ayo MD, sama membantu banget MD ini cuy. Kalau ada MD kita enak barbar gitu cuy. What? Mana musuhnya? Sini kau, sini kau. Mamam. Enggak mau dia aku dapul ya. Wah, sayang juga MD yang mati, cuy. Oh no. Tunggu sabar dulu. Oke. Okay. Dia aku belum berjalan ya. Kalau dia aku udah berjalan enggak mati kalau dia ngomong dia. Oke. Okay. Mamam, mamam. Mamam. Santai, bro. Santai, bro. Santai. Kita kasih napas dulu deh, cuy. Udah mati cuy. Baru kasih napas sih cuy ya kan. Acah! Santai, santai. Pasti kita bisa cuy. Ayo dong. Wah, 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 wah. Lawannya sudah mulai gila nih cuy. Skor kita mulai dikejar. Nah, tidak kejar ke Kona. Wah, parah nih. Ngapain, ngapain, ngapain. Aduh, panjang banget emang kalau pakai laser tuh ya cuy ya. Jelas banget cuy. Ya, kira nggak banyak-banyak banget, tapi lumayan lah ya. Nanti kalian bisa langsung komen di bawah tanggapannya seperti apa tentang Paragon Plus Polish Cannon 8 ini. Dan untuk Paragon aku next, insya Allah aku bakalan coba juga ya. Karena aku belum buat konten juga untuk menggunakan Paragon Plus Logam. Karena banyak banget sekarang orang pakai itu Logam Plus Paragon, cuy. Ya, komen, komen. Damn! Oke, jika kalian suka dengan kontennya seperti biasa, langsung aja like. Kalau nggak suka langsung aja dislike. Kalau ingin support channel ini terus berkembang terus maju, langsung aja subscribe. Kalau nggak jangan subscribe. Dan terima kasih. Assalamualaikum.